sedikit to the point. Ya. 150 juta. You mau kasih share berapa kalau ada yang invest segitu? Mas Reza ngajak investasi di sebuah store atau mengajak investasi masuk ke dalam perusahaannya? Untuk store satu, pengembangan satu store itu aja sih. Oh, okay. Tertarik nggak? So that's 50-50 in the store. Right? Andai aja ya, saya masuk 150, tapi saya mau di corporate-nya. Dan I will bring your partner store banyak berikutnya. Oke. Okay. Jadi memang pada saat ada penawaran itu hati saya sebenarnya udah pasti saya terima gitu kan, dengan mungkin saya perlu konsul lagi sama mentor saya gitu kan untuk mekanisme seperti apa atau idealnya seperti apa gitu kan. Mungkin saya tetap tertarik, yang jelas suatu kesempatan besar banget untuk kami. Kita lihat punya potensi, ya, punya komitmen dan punya kemauan untuk berkembang. Itu sangat penting sekali. Yang kedua dari sisi kategori. Produknya. Produk ini tumbuh terus karena mainnya di sehat. Tapi sehatnya yang enak karena buah, gitu kan. Nah, yang ketiga, ya it's time untuk berinvestasi di bisnis yang lebih mengarah ke healthy food. Ya, karena marketnya memang berkembang besar. Dan FYI, kalau bisa deal sama Mas Rex, I will tag along. So you hit two birds with one stone. Sebetulnya sebelum Pak Rex mau ngomong tuh saya mau mencetuskan duluan, tapi beliau udah ngomong duluan kan. Jadi saya bilang ya udahlah, daripada kita berdebat siapa yang ngambil, saya pikir ya udah saya tag along aja gitu. Jadi kalau Pak Rex masuk, dan Pak Rex juga kan udah kuat networknya untuk franchise dan distribusi, saya pikir it's gonna be a good collaboration. You wanna show something there? Itu ada beberapa. Mau nunjukin sih, kita kan yang bestseller kita itu ada 3 layer ya. Jadi kita, saya mau coba nunjukin bisa jadi 3 layer itu seperti kayak gimana gitu sebenarnya. Bukan cairan. Iya betul, bukan liquid. Mas Reza, ya? Barusan ngobrol sama Mas Reno. Kalau Pak Rex, Mas Reno ikut, saya juga masuk deh. Alhamdulillah. Wah, three birds. I think your business is scalable, of course lah, banyak beberapa improvements yang harus dilakukan, but the prospect is there. Jangan geter dong. Medcom.id, a part of Media Group Network. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Perlu luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.